Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara men-starter jika aki drop ya. Ini untuk aki benar-benar drop ada di 12,22 ya. Ini saya ukur pakai multimeter digital ya. Jadi kelihatan itu angka untuk tegangan. Saya coba untuk men-starter tapi tidak kuat ya, atau tidak bisa ya. Jadi ini udah saya berulang kali tidak bisa, dikarenakan tegangan itu ada di 12,0 kurang atau 12,24 aja masih belum bisa ya. Oke, ini saya memakai alat ces ya. Ini ces aki, ini ces aki saya colokkan seperti biasa ya. Ini saya colokkan di akinya min sama plus sesuai dengan kutubnya ya. Ini udah saya colokin ke listrik AC ya. Oke, ini udah saya tes, baru masuk di angka tegangan 12,41 ya. Jadi ini dicoba juga langsung drop ya. Barusan saya coba untuk men-starter, tapi kalau untuk 12,4 sekian belum bisa ya. Jadi nanti kita tunggu untuk tegangan sampai di angka 12,7 ya. Nanti kita tunggu untuk pengecasannya supaya sampai di angka 12,7 sekian ya. Oke, ini saya coba lagi di angka 12,4 juga drop lagi. Oke, ini udah saya tes lagi barusan di angka 12,7 ya. Kita starter lagi. Nah, ini udah bisa ya. Kalau di angka 12,7 ya. Jadi ini udah proses ngecas ya. Kalau di proses ngecas itu dia ada di angka 14-an ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.